Seorang pria mengaku sebagai anggota polisi saat ditegur karena abu rokok kena anak pengendara lain. Sembari menunjukkan kartu anggota, pria berbaju putih itu mengaku sebagai anggota polisi. Setelah diselidiki, ternyata pria ini berprofesi sebagai driver pribadi salah satu anggota Polri. Seperti diketahui, merokok sambil berkendaraan dilarang dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1. Ketentuan ini mengatur pasal bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kasus ini sudah diselesaikan secara damai. Kenapa? Siapa lo? Polisi. Lo ngerti? Ngerti apa? Sebenarnya kalau memang lo polisi, lo ngerti lo merokok di kendaraan kayak gimana? Gak ngaruh gua kayak gituan. Yang penting lo, kalau memang lo polisi, lo lebih ngerti. Berkendara lo ngerokok juga. Tem aja ada anak lo, bukan tega. Salah. Ya, kita mendingan keluar, gak pakai anak. Ayo, kita keluar. Ya udah, gue taruh sini, ayo.